Jadi bantuan ini untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 5 unit kendaraan penyemprotan disinfektan kabupaten. Untuk rumah sakit Lebah Batur, ya, dropbox 5 B3 kardus berupa 35 unit plastik pengumpul limbah B3 7.000 tempat, dan APD petugas pengelola limbah B3 berarti 200 unit. Di Kabupaten Bandung terus berupaya melawan virus ini dengan jargon sawarna, sabilungan lawan corona, sabilungan jihad lawan corona. Upaya-upaya kami lakukan dari berbagai dinas dan seluruh dinas terlibat dalam gugus tugas, di mana saya ditugaskan secara undang-undang sebagai ketua gugus tugas. Saya terima kasih atas perhatian dari yang terhormat Bapak Yadi Sri Mulyadi, anggota DPRI Komisi 4 asal Kabupaten Bandung yang punya kemitraan dengan LHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Himbau kepada seluruh warga Kabupaten Bandung, kita akan lama hidup di tengah AKB, adaptasi kebiasaan baru dengan ancaman virus COVID. Virus COVID akan menyerang kapanpun, dimanapun kita berada, manakala kita tidak disiplin, keluar rumah harus pakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, jaga jarak.